Tindakan beberapa pengusaha restoran di Kuala Perlis yang memaksa pekerja asing bekerja lebih masa terbongkar dalam serbuan Jabatan Tenaga Kerja JTK. Mereka turut didapati menggaji pekerja yang tidak mempunyai dokumen sah dan membayar upah yang sangat rendah. Perkara itu dikesan dalam Ops Kuala malam tadi yang menyaksikan restoran makanan laut. Menurut Pengarah Standar Pertubuhan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Muhammad Asri Abdul Wahab, 31, kertas siasatan dibuka atas pelbagai kesalahan. Antaranya, majikan gagal menyediakan daftar pekerja, daftar upah dan tidak mematuhi perintah gaji minimum 2018. Kita kesan ada juga yang tak ada slip gaji. Sebenarnya kita lihat ada juga yang tidak ada daftar pekerja. Ha, contoh kita tanya you, pekerja you ada berapa restoran ni? Dia cakap ada 20. Mana bukti 20? Dia tak boleh tunjuk pada kita. Jadi kalau you ada 20 pekerja, you kena ada daftar lah. Operasi bersepadu itu turut disertai penguatkuasa Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara.